Ini ada mamalehan di belakang. Dadah. Kok diem aja sih? Sokong-sokong amat. Panggil Tesa untuk kita. Dadah. Telah salaman itu ibu. Ya Allah, sokong amat. Teleha tuh. Itu Hasan apa tuh? Tetap rambut. Masih di kamar. Biar kutunya hilang ya. Tangannya ke bawah. Nah. Dicukur. Cukur, cukur semua ya. Enak ya? Ini yang pendek. Iya, biar enggak ada kutu ya. Teleh ngeliatin mama terus, kenapa? Kangen ya? Kangen. Iya, kangen. Pada dicukur. Sekarang sama dicukur. Iya. Biar hilang kutunya ya. Biar cantik. Kemana Romsa bolak-balik bolak-balik? Sini duduk sini nih. Sini. Itu kaki yang. Cepat mendek ya kamu. Iya bu. Dikasih obat. Itu ada BH, ada kolor, ada sopek itu. Punya kamu. Ita. Lagi main kamunya. Oh, mau ganti pakaian. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Ada apik segala? Ada. Kenapa Teleha ngeliatin emaknya? Ini siapa ini? Emak ya? Emak Leha, emaknya Teleha. Kalau itu. Teman ini. Ada kamu. Ada tamu. Bunya Sarah sama Mama Leha. Ada adanya di masih di sini. Dia mau disyukur? Ya, tadi iya aku lagi pakai gini. Itu siapa tuh? Tane. Siapa ini Teleha? Kata Ita, ini siapa Ita nih? Ita siapa tuh? Tuh, Teromsa. Enggak mau dikasih uang. Yang siapa? Kenapa enggak mau? Takut botak. Kok salaman kok? Hasan. Ini benjol nih, Bu.
berantem sama ini. Kok enggak kesini? Bukan, Mbak Anangnya katanya mau kesini. Kapan besok? Tadi kan udah dikasih celana. Tuh nggak dipakai. Tuh kan udah dikasih celana. Ini udah pakai. Itu. Gue lagi main. Softtek dipakai tapi nggak ganti. Ganti sayang. Mata takut tepuk katanya itu. Ganti. Celana dalam udah dikasih. Emang ada? Itu masih baru itu. Katanya ada kata mama. Tidak pakai dulu tuh celana dalam ada tamu tuh. Ya udah pakaiannya ngambil dari sana. Dikunci enggak di sana? Dikunci tapi ada di situ kuncinya. Tuh di sana di rumah sana. Ambil bajunya di rumah sana. Sana Fitri, sama kan malu. Ganti celananya sama bajunya. Yang bersih. Ganti dulu ya. Ada cowok tuh. Taruh Omsa sini. Abis ini taruh Omsa ya. Ininya di bawah nih. Softeknya sama ininya di bawah nih. Cepat celananya. Celana masih baru. Kuncinya di situ. Taruh Omsa kayak gitu ya. Enggak apa-apa kalau Omsa enggak mau. Soalnya pendekin aja, pendekin aja. Kayak Rani enggak ada. Lagi cukur, Neng. Lagi cukurin banyak kutunya. Bu masuk, Bu. Iya, masuk sih, Bu. Enggak, ini dulu tadi enggak gawe aduh. Tapi enggak tahu orang saya enggak megang-megang HP. Iya, habis. Tadi mau ngechat mama dibukanya jam 6 tadi. Lakir. Soalnya ini. Kan, dari tadi sibuk. Udah sibuk habis olahraga kan di sini ngobrol sama Ita. Iya. Terus sama Leha sama ini. Udah enggak kuat panasnya langsung mandi. Bupat. Kemarin udah ditelepon. Ya udah bos, sini aja Bu, bos. Sini. Enggak mau dia. Iya, ya udah sini. Sini ya Tani. Enggak dibotak Tani, dirapin aja. Rapiin. Dari kemarin tuh susah. Ayo sini. Mama Leha bawa dari ini, dari pasar. Dari pasar, iya. Dari itu. Mau, ya. Sini biar rapi. Udah, ini mah kemarin dicukurin sama saya. Tuh bapak itu juga udah dicukur. Ya, Pak Yaya, ya. Mau main ke sini tuh, esnya masih, Pak Yaya. Sini, Pak. Tuh, esnya masih, tuh. Minum es. Tony, tadi minum es belum? Tuh, ada es. Itu. I mana I? Di dalam. I kamu jualan kan I? I tahu ini enggak buka. Teromsa, siapa itu Teh Yuni tah? Oh. Itu panjang dulu. Iya. Sini, Tony, Tony sini. Itu Teromsa sini. Oh. Nah, sini. Habis dipotong. Ya udah. Jadi pendekin lagi. Dirapihin mau enggak? Kamu tiap hari keramas ya? Iya. Sekalian itu kumisnya sama jenggotnya. Iya. Potong rambut. Ini kan jadi Mama Leha bawa cukur rambut dari mana nih, A? Dari mana? Dari pasar terminal lama, Bu. Oh, dari pasar stasiun ini. Kan ada ibunya senyum. Jadi habis dari turun kereta langsung nyari tukang pangkas rambut. Diajakin ke sini. Iya. Eh, taruh Omsa. Apa? Rambut panjang pendek? Udah dicukur sama saya itu, Mas. Tadinya panjang itu, Mas. Gondrong banget. Pak, dicukur. Susah. Yang bukan yang rambutnya panjang tip